warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini khususnya di Marjo. Aku sekarang ada di DR. Sumpah aku lusuh banget, ramai banget, kepala aku pusing karena nanti ini hari Rabu juga libur. Mungkin orang-orang yang ada liburan dari Cina tuh pada kesini. Ramai banget, guys. Di sini juga banyak orang deh. Banyak. Tanganku ini nggak iso mandek. Ini tuh menakutkan, guys. Jadi nanti kalau turun tuh cepet pulang, kalau naik tuh cepet pulang. Iya, kayak getar gitu loh, guys. Aku sendiri di sini, guys. Astagfirullahaladzim. Udah sampai. Astagfirullahaladzim. Yes. Banyak tuh seperti ini. Jadi liftnya tuh manual, guys. Bukan sendiri, guys. Masih ada di Mongkok, aku belum itu, soalnya aku nunggu temanku, dia juga belum datang. Ini masih dari habis sambil bareng, sebenarnya males aku. Sekiranya aku lorong, tapi salah. Oke, guys. Nah, aku mending ke kamar mandi sih, guys. Kamu kalau mau lihat kamar mandi, Mongkoknya seperti apa. Di sini tuh tidak, apa ya? Tidak banyak kamar mandi, guys. Maksudnya kamar mandi ini wangi banget ya. Kamar mandi beda nanti Singapura, nanti Singapura pun ada kamar mandi ini di dimana-mana tuh ada kamar mandi gitu. Makanya kalau masalah fasilitas seperti itu sebenarnya di sini tuh kurang. Maksudnya kamar mandi jauh, terus antriannya masya Allah banyak banget. Tapi kamar mandi cewek, kamar mandi cowok kadang ya banyak ya. Jadi,
saya juga mudah kok. Ini jalan guys. Kita nyebrang ke kamar mandi sih. Ini gue. Jadi guys, pegel banget guys tangan gue guys. Kamar mandi ya. Kamar mandi dulu. Tanganku ana barangnya jadi kayak anyel aku banget ini soalnya enggak pas enggak enak ini. Harus ke kamar mandi. Kayak sumpah banget. Oke guys, kita lanjut dulu nanti. Tutup lagi ya guys. Ini aku mau ke kamar mandi. Ini cewek-cewek semua kalau gila guys. Oke, aku masuk kamar mandi guys. Udah kayak apa ya? Tangganya tuh banyak banget. Cewek tenang guys. Antri. Ya, sudah cukup ya. Aku lagi kamar mandi, ya mungkin aku bakal merangkap ke dalam.